Topik kali ini lumayan seru karena banyak banget mamis dengan anak remaja yang menanyakan hal ini sih di Instagram, yaitu topiknya ketika anak remaja sudah berhubungan seks. Oke Mbak Vera, kali ini topik bahasannya lumayan sensitif, tapi banyak banget orang tua dengan anak yang bahkan belum remaja meminta tolong dong topik ini dibahas mengenai seks, lebih mengerucut lagi tentang ketika anak remaja sudah berhubungan seks. Orang tua ngajarin agama udah, norma-norma sosial apa segala macam itu sudah, tapi tetap kejadian. Nah, kalau misalnya kebetulan ada ini kasus sama temanku, anaknya yang dengan berani datang ke mamanya mengatakan bahwa dia sudah ML, sudah make love, sudah having sex. Itu si anak yang ngomong dengan sendirinya. Atau kalau misalnya tanpa sengaja orang tua mengetahui si anak sudah berhubungan seks. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua tuh baiknya bereaksi? Baiknya bereaksi. Agak susah dicapai ya gitu. Karena pasti marah, kaget, itu nggak bisa ditahan tuh ya. Mau psikolog bilang nggak usah berlebihan, tapi pasti susah. Pasti akan marah, shock, kaget, dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga merasa gagal jadi orang tua. Nah, gitu kan, itu pasti keluar tumpah di situ. Cuma sekali lagi, komitmen sebagai orang tua membuat kita harus cepat-cepat menyadari bahwa anak ini butuh kita. Betapapun buruk kondisinya, betapapun besar kesalahan yang dia sudah buat, tapi dia tetap anak dan dia butuh kita orang tuanya. Khususnya mungkin tadi kan ada yang secara langsung bilang ke ibunya bahwa dia sudah melakukan hubungan seks pranikah. Nah itu kan butuh keberanian ya untuk bilang, untuk buat si anak ini. Butuh keberanian atau dia lagi kepepet banget sehingga dia harus bilang gitu, karena dia butuh bantuan. Bagaimana nih keluarnya gitu. Itu kita harus gimana sih? Karena kan di satu sisi ini anak meminta kita, tapi di sisi lain bukankah harusnya ayahnya harus tahu. Pasangan kita tuh juga harus tahu kondisi si anak. Itu perlu ditanyakan pada anaknya gitu ya. Jadi anak perlu kita beri pemahaman bahwa orang tua tetap harus tahu kondisi anaknya seperti apa. Lambat laun pun akan pasti tahu gitu. Jadi bicarakan sama anak bahwa hal ini tetap harus disampaikan ke ayahnya. Tapi kapannya dan kesiapan anaknya itu kapan, itu yang dibicarakan berdua sama anak. Perlu nggak kita mencari tahu nih Mbak, kapan kamu begitu, dengan siapa, terus pakai pengaman kah gitu? Perlu. Itu perlu kita perlu tahu. tanyakan ke karena anak itu. kita bisa sama anak. Kita mau make sure, make sure kamu sejauh mana nih keselamatan kamu nih, keamanan kamu dari segi kesehatan, reproduksi dan sebagainya. Terus yang paling jelas, yang paling sebenarnya mesti dibicarakan sama anak, kenapa kamu mau gitu, kenapa kamu mau. Terus juga ada, harus ada introspeksi dulu nih, kenapa anak sampai mau, kenapa anak sampai kayak gitu. Jadi anak melakukan, remaja melakukan hubungan seks itu sebenarnya latar belakangnya ada macam-macam. Ada yang karena memang nggak tahu, karena sex education selama ini nggak pernah tersentuh di rumah. Itu masih ada ya? Masih ada. Jadi yang dibilang misalnya, kalau sekali aja nggak hamil kok, kalau sekali aja berhubungan nggak apa-apa, itu masih ada anggapan seperti itu. Gitu. Bahkan yang ekstrim sebaliknya, misalnya pegangan tangan, ciuman bisa hamil, tuh juga masih ada yang percaya kayak gitu. Ada yang memang tahu, tapi melakukannya karena ya itu tadi, pengen dicintai, takut ditinggal. Itu kaitannya sama self-esteem yang buruk. Nah, kalau untuk membicarakan mengenai konsekuensi-konsekuensi berhubungan seks apa segala macam, itu bisa di usia berapa? Ketika anak di usia berapa? Konsekuensi dari hubungan seks? Dari puber. Ketika kita menjelaskan bahwa kalau perempuan sudah menstruasi, sudah punya sel telur, laki-laki kalau sudah menjadi dewasa berarti dia sudah punya sperma. Nah, dari situ itu bertemu jadi apa? Nah, itu udah konsekuensi sebenarnya. Tapi ada nih orang-orang yang bilang, namanya juga anak remaja, dikasih tahu juga tuh dia tetap akan melakukan lagi. Mendingan